Halo teman-teman, nama saya Arizat. Ya, kembali lagi saya main rap. Ya, jadi saya sudah sampai, kemarin sudah sampai di Menara Radio ini ya. Dan sudah dapat beberapa catatan juga. Dan ini saya dapat catatan baru di sini. Saya dapatkan di bawah sini teman-teman. Waktu kemarin itu setelah saya recording kan saya periksa lagi. Siapa tahu ada yang ketinggalan. Ternyata ada yang ketinggalan di bawah sini ternyata. Nih, di bawah sini saya dapatkan catatan baru. Oke, jadi sambil nanti saya bakal tunjukkan ya catatannya. Kita bakal jalan aja langsung menuju ke ini ke area yang baru ya, kita majukan aja, kita tinggalkan menara radio ini karena udah nggak ada lagi yang bisa saya ambil di sini. Dan ini dia catatannya. Di catatan baru ini kayaknya lebih ke arah pengenalannya ya, pengenalan orang-orang yang bekerja atau yang pernah sampai di menara radio ini. Jadi di sini ini tanggalnya juga nih, 12 Desember, 2 bulan kami sudah mengerjakan reaktor ini, 2 bulan bekerja untuk menyelamatkan bumi. Jadi kayaknya mereka ini bikin reaktor ya, reaktor gitu supaya ini untuk bisa mengatasi banjir nih teman-teman ya. Ini kan perairan di mana-mana banjir bandang gitu kan. Terus di sini nama mereka tidak terlalu penting. Jadi mereka dikasih nama nickname aja gitu, nama panggilan aja. Terus ada kayak semacam ini juga testing project di North Pole. Oh, ini ya kutub utara ya. Terus di sini reaktornya gagal. Nih di catatan selanjutnya reaktornya gagal. Reaktor 12, 16, dan 8 gagal setelah 3 hari dites gitu. Terus reaktor yang ke-16 itu terbakar sampai-sampai tenggelam di lautan. Nah, saya sempat kira kalau ini ya gara-gara reaktor ini tenggelam di lautan makanya air laut naik, cuma kayaknya bukan, teman-teman. Terus Sparrow, nah Sparrow ini dia menyuruh untuk timnya ini untuk mengerjakan ini reaktor yang gagal ini 12, 16 dan 8 nih katanya nih. Waduh. Astaga, kemanggu aja. Oke, ya sudah. Oke. Sampai mana tadi? Diganggu sama Hiyu tadi, sama Bruce tadi. Ya, jadi Sparrow ini nih ya, menyuruh timnya untuk mengerjakan nih, we can fix this, katanya. Apa disuruh memperbaiki reaktor yang kemarin itu gagal, 12, 16, dan 8. Dan mereka ini setuju. Terus ternyata Warren ini dia itu mengasih tahu pimpinan gitu kan, orang yang mengerjakan mereka ini. Dan reaktor 12 dan 24 ini dia diambil. Nah, disini disebutkan diambil, padahal reaktor 12 dan 24 ini nggak stabil sama sekali. Ya ini, reaktor ini mengeluarkan apa namanya radiasi ini, let out so much radiation. Nah tuh, cuma tetap diambil juga gitu, nggak tahu kenapa. Terus Sparrow dan reaktor 8 ini diambil juga gitu, dibawa oleh nih pak orang yang mengerjakan mereka gitu. Dan sisanya orang-orang yang itu, orang-orang yang mengerjakan ini reaktornya nih, selain dari Sparrow ini, ditinggal gitu. They left us behind. Nah, on the reactor testing platform. Nah, terus diledakkan pondasinya. Ya, saya kemarin sempat bilang ya kalau kayaknya menara radio ini tempat pengerjaan raya ini apa reaktornya, cuma ternyata bukan teman-teman ya, bukan. Karena di sini disebutkan ini we barely made it to the radio tower. Jadi mereka dari tempat lain juga gitu dan baru-baru aja sampai di menara radio juga. Jadi bukan ini pengerjaan reaktornya, bukan di ini, bukan di menara radio. Saya kira iya tadi itu bukan apa, saya kira kemarin itu menara radio itu bukan cuma menara radio biasa, ada kayak pengerjaan segala macam gitu, reaktor gitu kan. Ternyata itu bukan. Jadi mereka ini kayak kabur gitu kan dari tempat reaktornya, tempat-tempat testingnya, reaktor testing platform gitu. Kayak kabur dari sini karena ditinggalkan di sana kan, mereka kan ditinggalkan oleh orang-orang ini. Terus mereka sampai di menara radio ini. Terus ini catatan ini, catatan kayak itu mereka mau menghubungi dunia apa, menghubungi orang lain gitu dari menara radionya itu. Oke. Kita ketemu pulau baru, saya bakalan ke sana. Dan untuk video kali ini saya bakalan dia ya, sambil kita menuju, aduh ini udah habis baterainya, ambil dulu terus ganti baterai yang ini nih, ini. Nah ya, sambil kita menuju ke ini bersamaan lagi, astaga. Nah ini dia 1129 1184, pokoknya agak maju sedikit gitu ya. Oke, nah, saya bakal datangin pulau ini dulu. Dan ya untuk video kali ini saya mau melengkapi rumah saya ini ya, ke belakangnya ini, atau mungkin melengkapi ini juga peralatannya. Saya mau ganti nih tempat minumnya ini, sekaligus bikin botol juga. Ini udah selesai nih, bikin kaca ya, ini sudah selesai bikin kaca, taruh di sini. Terus saya, nah ini dia Advanced Purifier, langsung aja kita craft. Nah oke, turunkan jangkar. Oke, nggak nabrak. Oke. Dan ini kayaknya bukan teman-teman ya, ini kayaknya sinyalnya yang hijau ini bukan juga nih. Bukan gitu ya, saya kira ini nih sinyal hijau ini sinyal pulau ini, ternyata bukan. Nah ini 1000 masih jauh. Ini kayaknya sinyal yang ini sinyalnya itu nih, sinyal menara radio.
dan ini bukan juga nih, cuma dia sama dengan sinyal ini, dia rata gitu ya. Nih apa jaraknya 1036, 1156. Mungkin saya bakalan ke sini dulu. Itu suara apa itu? Itu suara air segala macam tuh. Apa? Oh, ini ya, hiu ya. Oke, saya matikan aja. Saya bakalan menjelajah di pulau ini, cuma saya ganti dulu nih. Ini saya ganti dulu. Kita ganti dengan Advanced Purifier. Nah, ini saya hapus terus ganti pakai ini. Nah, ini lebih bagus nih. Oke, ini bisa menampung banyak air. Saya bakalan dapat banyak air nih, air segar juga. Oke, ya taruh di sini. Terus, oh ya, suara ini ya, suara hiunya ya. Suara hiu berenangnya ya. Suara air kayak gitu. Saya kira suara apa tadi suara air? Keras banget suaranya. Saya kira kapal saya bocor, teman-teman. Oke, kita ke pulau ini. Nah, mantap banget dah. Ini pulaunya, sekaligus saya cari itu juga ya. Cari iron, metal ore. Sama itu juga. Sama chopper. Bisa hancurkan dulu supaya dapat plank. Kita bakalan ke puncak. Terus saya mau kausan lagi. Oke, bentar kita langsung aja ke puncak. Siapa tuh ada barang yang bagus. Biasanya kalau pulau-pulau kayak gini nih ada yang bagus nih di puncaknya nih. Nih, di puncak-puncak pulaunya ada yang bagus biasanya. Nah kan, ada kan? Nah, oke. Ambil langsung upgrade. Dapat banyak resep saya. Dapat banyak plank juga. Terus saya turunnya kayak gimana? Kayak gimana turunnya nih? Nah, bisa nggak saya lompat ke sini nih? Jatuh saya, jatuh beneran. Aduh. Oke. Gak apa. Yaudah, sekaligus kita lawan hiunya ya. Oke, mana hiu? Hiu, mana kamu? Hiu, mana kamu? Itu dia hiunya. Oh, saya perlu daging kamu, hiu. Untuk makan. Hei, kamu kabur dia. Astaga, hiu. Oke, kita minum dulu. Nah, ini. Oke, kita lawan hiunya dulu, teman-teman. Saya perlu dagingnya. Hei, sini kamu. Hei, kabur dia. Ya, sini. Ayo, maju sini. Maju sini. Oke. Tembak terus, kejar. Hiunya kejar. Wow. Apa itu? Kok kayak gitu hiunya? Kesini. Aneh banget tadi. Kena lagi. Besok kejar terus. Kejar terus. Iya, mati langsung dia. Oke, ambil dagingnya. Aduh, oksigen saya mau habis lagi. Iya, terus. Oke. Udah saya dapat ini lagi. Saya dapat kepala hiu lagi. Ini kepala hiu yang kedua nih saya dapatkan nih. Nah, oke, taruh di sini. Kita makan aja nih. Ya, agak lama juga masaknya soalnya kan. Nah, ini sekaligus minum juga. Oke, sudah. Sekarang lanjut lagi ya. Oh, harinya udah mau malam lagi. Nah, saya mau cari ini, iron. Iron hiunya udah hilang karena saya ambil semuanya. Dia dapat 4 daging, teman-teman. Nah, saya perlu ingatin tuh. Maksimalnya 4 daging. Setelah itu saya stop ya. Karena kalau hiunya hilang kan, nanti muncul lagi nih hiunya. Terus saya sih biarkan aja tadi. Bangkainya tadi terombang-ambing. Supaya nggak cepat muncul dia. Oke, kita cari iron dulu. Metal. Metal ore. Metal ore sama chopper ore. Oke. Ya udah nggak ada lagi nih. Harinya udah malam, teman-teman. Ah, kemarin saya udah dapatkan ini sih. Udah dapatkan resep ya. Untuk lampu. Helm lampu. Nih dia. Headlight. Oh, cuma perlu baterai doang. Untuk dapatkannya. Oke. Langsung aja. Saya bakal ambilin baterainya. Nanti saya bakal bikin baterai baru aja gitu. Kita research. Ini kalau di research nih, teman-teman. Dia hilang dia. Nah, kan hilang kan? Nah, dapat saya. Learn, oke. Mana tadi? Helmnya tadi mana? Mana helm? Oh, ini dia. Headlight, oh, perlu baterai juga ya. Langsung aja kita bikin baterainya 2. Satu untuk helm, satunya lagi untuk ini, untuk radio saya. Radio lagi. Buat transmitter saya ya. Kita bikin 2 baterainya. Terus bikin helmnya. Mana helmnya tadi? Helm, oh, ini dia. Headlight, bikin. Nah, taruh di sini. Nah, langsung menyala. Bisa dimatikan nggak? Oh, nggak bisa dimatikan. Aduh. Mana tadi helmnya? Aduh. Bisa dimatikan ya? Kayak gimana nih? Menyalakan matikannya? Langsung menyala, teman-teman. Nah, kayak gini dia. Masa nggak mau pakai sekarang? Nanti aja dulu. Oke, kita menyelam lagi nih. Menyelam di malam hari. Saya nggak tahu nih kayak gimana cara matikannya. Halo? Halo, Bruce? Ini terang banget ya. Oke, menyelam langsung. Nah, Bruce langsung menyerang saya. Nah itu dia ngeselin banget, teman-teman. Dia tuh tiba-tiba kayak gitu tuh. Dia langsung kayak ngeras ke depan gitu. Maju ke depan, ngeselin banget. Gak tau nih apakah emang dari gamenya atau apa. Nah, dia kayak tiba-tiba cepat banget gitu. Maju ke arah saya gitu. Ngeselin banget, mampus kau. Ya sini kamu, Bruce, mati lagi kamu setelah ini. Oke, mana dia tadi? Mana dia tadi? Oh itu dia. Oke. Saya yang kapal dulu tadi. Nah kan kayak gitu dia tiba-tiba belok. Ngeselin banget.
sering banget. Sini kamu. Sini, maju. Ini harus diperhatikan terus nih. Oh, itu udah iron metal. Kena mati please. Mati please. Mati dia. Kemana lagi dia tadi? Sebelah sana ya. Terus dilihatin dulu nih. Lihatin terus nih di mana dia tadi. Oh, hilang lagi dia. Astaga, nah kan tiba-tiba muncul kan ngeselin banget. Oke. Sini kamu, sini. Ini bahaya banget nih. Bahaya banget. Oke. Satu kali serang mati sih teman-teman. Jadi kita ambil sampai 4 aja ya. Nah, stop. Nah, kita biarkan mayatnya. Biar dia lama munculnya gitu. Oke, nanti kalau dia hilang mayatnya, muncul lagi dia. Gak lama muncul lagi. Oke, ambilin ini lagi. Tadi mana tadi? Oh, ini dia. Ada iron, metal ore ya. Oke, ya lumayan. Dapat 3 metal ore. Dapat ini juga nih, giant clam. Ya, dapat ini. Apa nih? Kerang ya. Kerang raksasa. Loh, ini gak saya masak lagi, astaga. Nah, salah, habis itunya. Apa habis kayunya? Oke, sekarang saya bakal tinggalkan pulau ini. Dan menuju ke area selanjutnya. Kayaknya saya bakal menuju ke sini dulu, teman-teman. Saya bakal menuju yang ini dulu. Yang dekat ini kan, 1036. Setelah itu baru menuju yang ini. 1156. Ini kayaknya ini ya, ini mereka ini rata gitu ya. Ini mungkin saya bakal mendarat di sini. Setelah itu belok ke kanan, ke sebelah sini. Oke, cuma ini agak maju sedikit ya. Dia beda 100 gitu jaraknya. Langsung aja. Angkat. Nah, oke. Nah, let's go. Oke, sudah dekat teman-teman. Nih areanya. Kita belokkan aja langsung. Ya, sampai rata dengan ininya, hijaunya ya. Baru saya maju. Ini sekaligus saya mau ambilin plastiknya nih. Nah, plastik. Aduh, itu ada rakit ya. Oh, apa itu? Ada pulau lagi ternyata. Oh, kirain rakit tadi. Oh, sebelah sana rakit ternyata. Oke. Saya kira rakit tadi sebelah sana. Ternyata pulau. Biarkan aja. Saya mau fokus ke ini dulu nih. Ke targetnya nih ya. Yang di radar ini. Oke, kita matikan aja dulu. Oke. Oh ya teman-teman, dan ternyata di sini ya, tadi saya lupa tadi ngasih tahu. Nah nih, yang di sebelah sini, saya lupa ngasih tahu kalau ini orang-orangnya ini ya. Ini mereka ini mengejar orang-orang yang ngambil reaktornya tadi. Yang mengambil reaktor 12 dan 24. Dan ini, mereka ini mau mematikannya. Karena kan tadi dikasih tahu di sebelah sini kan, sebelumnya ini. Kalau reaktor 12 dan 24 ini mengeluarkan banyak radiasi, cuma tetap diambil juga gitu. Gak tahu kenapa ini orang-orang ini mengejarnya nih, mau mematikan reaktor 12 dan 24 dan juga mengambil kembali Sparrow, karena Sparrow tadi diambil juga tadi, dibawa juga sekaligus dengan reaktornya tadi. Jadi mereka dia kayak mau bertanggung jawab gitu ya, kan mereka yang mengerjakan reaktornya terus diambil oleh perusahaannya gitu. Jadi mereka itu padahal reaktornya nggak stabil, jadi mereka mau mematikannya gitu, mereka mengejarnya gitu, mereka mengejar orang-orang ini, perusahaannya ini yang ngambil reaktornya tadi. Oh, itu dia. Oke, udah kelihatan pulaunya. Aduh, naik ke atas dong. Malah nyangkut saya. Ini ya. Ya ini. Ini teman-teman. Besar banget tuh pulaunya. Gila. Ya, kita maju ke sana langsung aja. Kita maju ke depan sana. Nah, ini. 330 ya, benar ini. Ini dia pulaunya yang harus saya datangin. Saya mau bikin, nah ini net launcher, cuma saya kekurangan plastik. Saya punya metal sama bot, punya juga. Dan juga untuk bikin ininya ya, ini net canisternya ini, saya perlu explosive powder. Ini dapatnya dari ikan buntal. Cuma bedanya ikan buntal di sini teman-teman, dia meledak. Ya, dia meledak, makanya dapat explosive powder. Oke, sekarang saya bakal menjelajahi pulau ini. Ya, siapa tahu di pulau ini ada ini loh, ada hewan yang bisa saya tangkap kan? Oh, lompat ke sini. Iya, oke. Okay. Nice. Dan ini saya udah bikin panah. Sayangnya saya cuma bisa bikin 6 doang panahnya. Nah, ini dulunya ya. Oke. Okay. Kita periksa sekarang pulau ini. Sekaligus. Oh, itu ada plastik. Nah, itu. Nah, itu ada plastik satu. Mudah-mudahan ada plastik di sini. Mungkin ya saya perlu 2 plastik lah untuk ini. Supaya bisa bikin ininya. Net launcher-nya. Ini luas banget nih pulaunya. Emang nggak ada hewan sama sekali? Ini saya belum ada melihat hewan sama sekali nih. Atau di atas sana mungkin. Nanti saya bakal kembali lagi ya. Saya lupa tadi saya mau bikin barang-barang yang lainnya gitu. Kayak bikin flippers, terus alat pernapasan. Karena saya sudah punya bahannya. Itu kambing. Oh, itu kenapa itu? Dimakan ya? Itu kenapa itu? Oh, kirain dimakan tadi kambingnya. Oh, dia bawa batu. Nawas. Awas. Dia bawa batu. Kayak gitu cara serangnya dia. Dia ambil batu.
Nah itu dia mendarat, diambil batu. Nah waktu dia ngambil batu ini saya panah. Bam! Aduh lepas. Pada lepas loh. Awas, awas, awas. Awas, menghindar, menghindar. Menghindar, mana dia? Kan kena kan? Aduh, saya bakal coba menghindarin aja nih. Jadi kambing teman-teman ya. Mana di kambingnya? Kabur dia. Oke, kita nggak usah hiraukan ini. Kena lagi. Astaga, ngeselin banget nih. Ah, kacau nih, kacau, 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 kacau. Ini nggak bisa diambil lagi ya. Yang nggak bisa diambil. Oke, naik ke atas saja, naik ke atas saja. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Bisa diambil. Nggak bisa diambil sama sekali. Aduh, awas, awas, awas. Awas. Yang pasti saya harus lihat ya. Harus perhatikan dia arah mana. Kalau dia datangin saya langsung lari gitu. Kalau saya jalan biasa, kena teman-teman. Ini apa ini? Ini ya mungkin ya. Apa namanya sinyalnya itu, sinyal radionya. Awas, kabur dulu. Lari-lari dulu. Nah dia, nggak ada. Ya, sinyalnya ini yang saya tangkap tadi dari apa transmitter saya ya. Awas, oke, lepas. Gila, dijatuhin batu saya. Hujan batu. Ini nih, sinyal radionya nih yang saya dapat. Cuma ini doang saya dapatkan tadi ya. Dapat bolt. Nah, ini dapat bolt sama plank doang. Nggak ada apa-apa. Salah itu, salah pencet. Nah, bentar, kita periksa lagi ya. Ini dia kambingnya. Nah, halo kambing. Oke. Ini bisa ya. Nggak bisa ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa ditangkap ya kambingnya ya. Bisa dikejar. Ya, cuma ini kalau kambingnya ini cuma... nggak bisa ya, mati dia. Sini kamu, sini. Sini. Sini kamu, sini. Awas. sini. Nggak bisa diambil, teman-teman. Bisa ditangkap langsung. Dia perlu dijala. Pakai itu, pakai net kanister. Ini kemana nih? Apa ini? Ini untuk scope. Oke, di scope. Itu untuk dapatkan apa namanya untuk menumbuk kayak itu naruh tanah di kapal kita gitu supaya untuk dijadikan makanan supaya nanti kan bakal nanti tanahnya ditaruh di kapal jadi tumbuh itu rumputan nanti dimakan oleh kambing. Nah gitu kayaknya saya cuma bisa bikin ini ya, saya cuma bisa bikin net launcher doang nih. Udah saya bakalan coba tangkap kambingnya aja karena saya cuma perlu 2 plastik doang. Sebelah sini tadi ada plastik tadi, mana ya sebelah sini tadi ya, terus saya di belakang kapal saya kalau nggak salah ada plastik juga tuh. Coba kan ambil tuh plastiknya. Supaya pas untuk itu untuk bikin net launcher gitu. Nah nih, ini plastik yang pertama. Terus plastik satunya. Halo Bruce. Halo Bruce. Halo Bruce. Halo Bruce. Bruce, Bruce, Bruce. Kamu Bruce. Mati kamu Bruce. Sini kamu. Sini kamu. Sini kamu. Ya kabur aja kamu. Oke. Nah terus yang ini satu. Plastik yang satunya. Oke, berenang lagi. Iya, oke. Nah dia, sebelah situ ya. Cepat ambil. Ambil. Ambil, dia nggak menghiraukan saya. Oke, bagus, bagus. Luas banget nih. Sambil cari ini ya. Sambil cari apa ikan buntal. Ya, ikan buntal. Dia datang, teman-teman. dia datang. Itu dia. Halo. Sini kamu. Oke. Cari ikan buntal. Untuk ini. Untuk eksplosif powder-nya. Oke, sini kamu. Sini. Sayang banget. Itu dia ikan buntalnya. Oke. Kamu mati dulu, Bruce. Nah, oke. Sekarang kita tembak ikan buntalnya. Nah kan, dia ngejar saya kan. Kita tembak. Nah. Oke. Belum mati dia ya. 2 kali kalau nggak salah. Belum mati juga. Aduh, ini panahnya paling jelek soalnya, teman-teman. Aduh. Dia ngejar saya. Belum mati juga. Waduh. Udah mati ya? Ya udah mati. Oke. Aduh, salah pencet. Ambil dulu stun arrow-nya. Mudah-mudahan dapat ya. Dapat explosive powder. Oke, dapat explosive goo. Nah, itu dia. Nah, itu ikan buntalnya meledak, teman-teman. Kalau saya dekatin, aneh banget. Malah jadi panas saya. Ya, jatuh sebelah sini tadi ya. Salah pencet saya. Nah, explosive goo. Ini di itu kan, di apa namanya? Nggak cukup. Saya baru ingat. Nanti ini kan harus di-research dulu ya. Di research supaya dapat ininya. Mudah-mudahan ini net canister ini nggak pakai ini. Nggak pakai explosive powder. Aduh, ya nggak apalah. Yang penting saya sudah bisa bikin ini. Net. Mungkin saya bakal cari lagi ya. Cari lagi apa namanya nih. Ikan buntalnya ini. Supaya dapat ini. Supaya bisa bikin ini. Net canister. Oke, sekarang saya mau bikin ini dulu nih. Tempat tropi untuk hiu. Nah, ini. Terus taruh di sini. Nah. Terus kita ganti namanya jadi Shark Trophy. Nah, ya sayangnya teman-teman saya nggak bisa. Salah pencet. Ya sayangnya teman-teman saya nggak bisa ini. Saya nggak bisa nangkap ininya, kambingnya ya.
Dan juga ya, karena ini saya sudah punya ini ya, saya sudah punya bahan-bahannya sebenarnya ya. Ini saya sudah punya plastik, saya taruh di sini. Nah ini, terus untuk, ini kan saya sudah bikin juga nih, sudah dapatkan resep untuk bikin net canisternya. Saya tinggal cari explosive powder, saya bisa ya cari lagi nih, poison paper-nya ini ya, paper piece-nya ini. Ya, dan ya sayangnya saya nggak bisa bikin ininya nih, tempat untuk memeliharanya, memelihara kambingnya tadi. Jadi ternyata untuk memelihara kambingnya, saya perlu ini, saya perlu plastik lagi. Nah ini plastik lagi 4, saya nggak punya plastik sama sekali. Plastik saya habis. Ah, saya nggak tahu nih kenapa harus pakai plastik. Grass pot ini saya kira cuma pakai tanah dan plank. Kok ada plastik juga ya termasuk di sini? Aduh ya saya nggak punya ini nih. Jadi nanti ya saya takut kalau saya tangkap dia, terus saya bawa. Saya nggak kasih makan kan, saya nggak kasih ini grass pot ini untuk tempat apa menumbuhkan rumputnya segala macam gitu kan. Dia itu dia dia bakalan mati kambingnya di tengah-tengah jalan. Nah, jadi agak berbahaya. Ya udah, ya kayaknya itu aja untuk video kali ini ya teman-teman ya. Saya nggak bisa nangkap kambingnya tadi. Aduh, padahal ini ya, saya mau tangkap loh padahal. Supaya jadikan peliharaan saya, taruh di belakang sini kan, saya tambah lagi cuma kekurangan plastik saya. Ya, selanjutnya saya bakalan menuju ke arah ini, ke arah ini yang warna biru ini. Saya tinggal belokkan aja nih, tinggal belokkan ke sini. Nanti rata dia ini kan, sama kan. Terus nanti bakalan sampai. Oke, kayaknya saya bakalan periksa lagi ya, nih di pulau ini. Siapa tahu dapatkan lagi nih paper piece-nya, dapatkan explosive powder lagi. Cuma ya, saya nggak bisa dapatkan kambingnya. Oke, teman-teman. Astaga, ini ada hiunya lagi. Ini mau hancur lagi. Aduh, kacau banget dah. Nganggu aja hiunya. Nganggu aja si Bruce ini. Weh, saya bisa pakai ini ya. Nah, ini ada yang kasih tahu nih. Emang bisa ya. Terus ini untuk menunjukkannya. Nah. Aneh banget. Astaga. Nah ini agak susah ya melihatnya teman-teman ya. Nyerah nggak Bruce-nya kalau saya pakai ini? Nah, Bruce. Aku salah satu temanmu nih. Aku hiu juga, Bruce. Oh, nggak nyerang dia? Oh, nyerang dia. Masih nyerang. Masih menyerang. Ini datangin saya. Oke, masih menyerang dia ternyata. Saya kira dia bukan jinak gitu teman-teman. Kalau saya pakai kepala hiu ini. Oke, teman-teman. Itu aja untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.